Oke, assalamualaikum. Nah, mungkin saja kalian ingin mengecek kondisi HP Samsung yang kalian gunakan, atau mungkin saja kalian ingin membeli HP Samsung bekas dan ingin mengecek kondisi kesehatan HP tersebut, guys. Jadi di sini saya akan memberikan cara untuk mengecek kondisi HP Samsung. Cara ini sangat berguna sekali untuk kalian yang ingin membeli HP Samsung bekas atau kalian hanya ingin mengecek HP Samsung yang kalian gunakan, guys. Nah, di sini saya akan memberikan cara mengecek kondisi HP Samsung ya. Nah, di sini caranya sangat mudah sekali, guys. Di sini kalian hanya menggunakan kode dial yang ada di HP kalian ya. Nah, caranya membuka seperti ini, guys. Oke. Lalu kalian ketikkan saja bintang pagar kosong bintang pagar. Maka muncul seperti ini ya. Ada red, green, blue dan banyak lagi ya. Kalian bisa lihat ya. Di sini caranya adalah kalian bisa mengecek layarnya dengan mengetikkan red ini. Nah, kalian bisa melihat ya. Kalau layarnya masih bening ini berarti masih oke ya. Kalian bisa melihatnya. Lalu kalian bisa mengetik green. Nah, ini ya. Kalian bisa mengeceknya adakah yang rusak. Kalau sudah kita tunjul saja seperti ini. Dan blue juga ya di sini ya, kalian bisa mengeceknya. Lalu kalian bisa mengecek receivernya atau suaranya. Nah, itu ya. Ada suara-suara begitu. Lalu kalau sudah kalian bisa mengecek vibrationnya atau getarnya, guys. Nah, ini getar ini. Nah, ini ya, getar ya. Oke, kita klik lagi. Lalu kalian bisa mengecek megacam-nya. Nah, ini kamera untuk mengecek kamera HP tersebut ya. Nah, itu ya. Oke. Lalu kita bisa kembali. Lalu kita ke grip sensor ya atau sensor HP tersebut ya. Ini working. Sangat bekerja sekali. Release working. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mencoba sensornya, guys. Nah, ini ya, kalian bisa melihat ini seperti magnet kompas ya. Nah, ini kalian bisa mengeceknya ya, ini masih normal semua. Dan ini masih normal ya. Kita goyang-goyangkan arahnya tetap saja ke sana, guys. Oke. Kalau sudah kita bisa kembali. Lalu selanjutnya di touch ini kita bisa mengeceknya touchscreen-nya, guys. Caranya adalah dengan, nah, ini. Ini bisa mengecek touchscreen-nya seperti ini. Mengikuti arah yang ada di HP-nya, guys. Jika kita sudah begini namun ada yang terlewat, berarti touchscreen-nya rusak, guys. Nah, ini untuk speaker juga masih normal. Oke. Lalu subkey. Oke, ini seperti ini ya. Bawahnya masih ini. Lalu front cam atau kamera depan, yaitu ya, kalian bisa lihat. Lalu kita juga bisa melihat versionnya dari HP ini, guys. Ini ya, jadi terlihat semua versinya apanya, bisa kalian lihat-lihat dengan cara seperti tadi ya. Nah, jika kalian tidak bisa menggunakan kode bintang pagar kosong bintang pagar, kalian bisa cek di deskripsi di bawah video ini, guys. Saya sudah memberikan kode satunya untuk mengecek kondisi kesehatan HP Samsung kalian.